Baik, assalamualaikum. Ha, ni kita nak buat hari kita masak-masak. Dan ni tengah duk potong bawang. Buat sos black pepper, simple mah, slice of black pepper. Eh, siapa dia kat belakang? Oh, kakak. Bahan yang diperlukan. Bahan yang diperlukan nak buat sos black pepper ni. Ali, Ali. Okey. Bahan yang diperlukan ah. Bawang. Bawang besar. Nak pakai kecil pun tak ada masalah. Terusnya kita pakai bawang putih. Ya. Kita akan pakai bawang putih. Ni simple, simple. Menu saya semua simple-simple. Barang-barang ni tengah duk potong. Okey. Dan seterusnya kita kena ada ni. Okey, so black pepper ni kita akan modify sikit. Kita akan modify sikit bagi ada rasa, ada rasa, ada rasa. Ni sedap lah, ni pun sedap dah. Kalau nak belasah terus pun tak ada masalah. Kita nak bagi ada rasa lagi. Okey. Simpan tu, simpan tu. Okey. Oi, situ, situ, situ. Yang ni. Yang dalam botol. Okey. Okey, ni tengah duk cincang bawang. Cincang boleh, nak blender pun boleh. Blender lagi senang. Blender, blender, blender. Tak nampak terus rupa bawang. Alamak. Okey, siap. Ini dah kencing. Okey, bawang putih. Bawang putih ni pun terpulang lah. Allah, bawang putih tak pun nak cun lah. Terpulang nak pakai opak labu pun. Ikut sedap rasa anda. Sesedap rasa anda. Allah sah. Untuk bawang putih ni dia layan lah. Tak ada kopek-kopek. Kita macam ni. Hempuk sama dia, hempuk. Okey, tengok orang lah yang pandai-pandai masak. Dia kata bawang putih ni hempuk lagi dia punya aroma tu. Dia punya om. Okey. Untuk modify sauce black pepper kimball ni, dua benda ni lah. Saya tambah benda ni, tak tambah bawang putih, bawang ni nak bagi temper je. Lutra macam-macam brand lah. Kimball ni lah. Apa serasi lah dengan ni dah. Ada try brand-brand yang lain. Tak apa nak ngam. Yang ni memang ngam. Cincang, cincang, cincang. Ada mak. Besar kecil lah. Buka. Besar-besar. Dia duduk sangkut kat beg bawah tu bertepuk. Cincang halus-halus. Apa dia? Sarang semut. Buat apa? Buat batu.
Mari kita campung sekali. Cincang, cincang. Kasih halus. Ya. Nak meja ke? Panggil ke kau. Nak meja sama-sama. Okey, sikit lagi, sikit lagi. Ada nampak upok. Alright. Beres. Untuk step seterusnya kita boleh dah pangat kuali. Lepas tu boleh ni lah. Kita nak masak kita punya modifikasi sos black pepper. Okey, dah siap cincang semua. Panaskan. Okey, panaskan kuali kita ni, kita panaskan. Okey. Kita api kuatnya. Slow sikit. Kita nak buang minyak, tomes sikit bawang. Apa yang tak slow ni? Ni tak lama, asal lah. Kita nak masuk tomato bawang, kita masuk so black pepper. Settle. Alright, masukkan minyak. Masuk bawang ke cincang lagi. Ada? Ada mie kuci. Jangan sampai angin. Bagi agak-agak nak cetak detail pun kan, tak ada meter lah dekat gas ni. Agak-agak wangi. Nampak? Okey, kita bubur black pepper tadi. Oh, ni ayam pelajuk eh. Black pepper ni. Ini kena biar rasa, nak pekat macam mana. Kalau rasa gula tak cukup ke apa, boleh tambah. Okay. Dapat dua ni. Okey.
So cukup lah. Tak payah nak tambah apa, saya tutup api bagi slow, sejuk. Okey sikit lagi kita buat dalam mangkuk. Okey, dah siap. Okey, dah siap, dah sejuk. Boleh boleh dalam mangkuk lah. Rasa dia cun lah bagi saya. Kalau tuan-tuan rasa tak cun, rasa kurang manis ke, kurang masin ke, boleh topak. Bagi saya tuan-tuan ni okey lah. Pedas pun kurang, ngam-ngam. Okey, rasa dadar pun ada, rasa bawang putih pun ada. Okey. Terima kasih. Okey, tu dia dah siap lah. Sos black pepper. Thank you.